Hai guys. Saya nyelonong guys. Iya, ikut diri hidup. Yo, ya, hai guys. Saya mau main nyelonong. Stupid or something. Hah? Lihat sini. Orang sini. Iya, lanjutlah main. Hah? Lanjut. Sakit. Kemana, Mas? Pakai unit apa itu, Mas? Oh, harus mobil ya. Bukan M4 ya? Lain lagi itu. Nggak tahu juga nih. Iya, ini guys impresi unik kita guys. Kita nengok ya. Wah, lihat tuh, misterius men kan. Ini namanya impresi apa, Mas Anton? Mak, nggak napa wajahnya coy. Cuman dari Rusia. Oh, Rusia ya. Environment around you. Now it takes a little bit more longer and prep to customize, but I'm saying this isn't accurate to the real Russian army. Obviously, bro, take your hand off the keyboard, it's airsoft. Keren keren. Keluaran tahun berapa ini impresinya, Mas? Bikin-bikin aja. Pokoknya neo-neo aja di Google gitu ya. Dapat kamu Rusia masuk semua Minecraft. Asik. Mantap lah ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Ini
bahasa Jawanya, Budi. Oke. Okay. Oke guys, ini itu dia. Penjelasan tentang lo permainan airsoft gun. Jadi airsoft gun itu adalah sebuah permainan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Hah? Bahasa Jawa? Krik-krik. Jadi ngini Ron, ini kan sedangnya airsoft gun. Airsoft gun itu permainan yang cuan punya. Rusak YouTube-nya, rusak itu. Masa di sini lah, kamu. Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan? Nah, jadi kita selaku kalak karo, iya orang karo lagi. Kalak karo kita. Game selanjutnya kita chip lebih nih, berada lebih. Capture the black box. Sederhananya, tim kuning, tim merah memperebutkan black box yang diletakkan di tengah. Adapun peraturan, setiap tim yang berhasil merebut black box bawa balik ke base-nya. Tim kuning base-nya di sini, tim merah base-nya di setelah balkon, di gerbang. Oke. Black box yang sudah dipegang oleh player, ketika player tersebut hit, angkat tangan keluar, black box diletak kembali di posisinya. Seperti ini. Contoh lagi lari, hit, letak black box-nya balik ke center. Ini kita belum pakai medic, belum ada pakai respon, jadi hit keluar. Oke. Diharapkan fair play. Kalau udah bawa, ini kan takutnya adrenalin tuh, padahal udah ditembakin dari belakang nggak keluar-keluar. Fair play ya. Kalau udah kena, letakin box-nya, lihatin, balik ke base masing-masing. Black box akan diletakkan di tengah supaya balik, fair. Bal. Ini posisi disembunyi atau gimana? Iqbal yang naruh lah, jangan. Iya, makanya jangan ada di antara tim ini yang letakin. Ya, jangan ada di antara kita. Oke, bisa. Negosiasi dulu. Posisi black box nggak terlalu kelihatan, nggak terlalu tersembunyi. Jadi ada waktu untuk nyari. Nggak langsung plong di depan mata gitu. Oke. Lantai 4 lah. Dan posisinya di tengah-tengah ya, bang. Lantai 4. Di roof, di roof. Lari bal, bal, lari bal. Lantai awak semuanya ya. Coper sikit. Kalau nggak kena, bola di sini aja semua. Iya, bang. Balik aja. Bal, serok bal. Hati. Enak lah. Penjelasan selengah kita main airsoft. Jadi ibas kita kini ke Lakaro, ibas kota Medanena, terkhususnya zona Kalakaro. Zona Kalakaro. Pokoknya antek kari kini ya pal, olah kari kam lupa gelap tersebar kini permainan teh. Enak kita main airsoft gun. Airsoft gun. Bujur, airsoft gun teng. Bujur kita kini. Oh. Sai. Sai. Airgun baru bang. Baiklah pemirsa, di sini ada sengketa pertarungan. Pihak manakah yang akan menang ini? Berkasus perebutan 1 hektar lahan pertahanan. Habis. Pertahanan apa ya? Apakah mereka punya strategi? Atau hanya sebatas bertahan hidup? Mundur. Oh, parley ya. Udah melewati batas.